Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ransi Channel. Oke teman-teman, kali ini saya mau hunting lagi di Terminal Lubuk ya, dimana hari ini masih suasana arus balik lebaran tahun 2024. Nah ini terpantau di agen PO Haryanto juga sudah lumayan ramai penumpang, walaupun untuk puncak arus balik sendiri terjadi minggu kemarin ya, cuma sayang karena cuaca hujan jadi nggak bisa hunting, akhirnya huntingnya setelah hari Minggu. Dan terpantau sendiri Terminal Lubuk masih sangat ramai teman-teman. Ini para calon penumpang yang mau ke Jakarta juga masih sangat ramai sekali ya, suasana arus balik tahun ini. Dan tentunya semoga nanti banyak kejutan yang terjadi ya. Mungkin ada unit-unit baru ataupun momen-momen. Kita tunggu saja teman-teman. Seperti yang masuk sore ini, selamat menyaksikan. Luar biasa teman-teman, baru masuk ada PO Haryanto dengan bodi SR2 HD Prime dengan julukan Antasena. Unit pariwisata yang OHM015, unit pariwisata yang isi OX Manhattan kalau nggak salah ini. Sementara ini yang baru masuk ada Sentrum New Sunrise Preset 087 Papa Rock and Roll. Disusul Berlian Jaya Idolaku kalau nggak salah. Kembali masuknya ada ya, Idolaku Playboy. Wah ini PO Haryanto ini saya juga baru kali ini, pertama kali ya ketemu unit ini, X Manhattan HW015 divisi pariwisata yang hari ini misi. Jalur Cepu Purwodadi. Nah ini masuk lagi teman-teman, kami kembali. Masuk lagi atau unit PO Haryanto teman-teman. Sepertinya tambahan lagi nih. Oh ya. HM015 018 pariwisata Krishna. Dua unit. Runway. Hari ini untuk PO Haryanto juga sangat ramai ya teman-teman. Dua unit armada pariwisata dikerahkan untuk mengisi jalur Cepu Purwodadi. HM018 mengajukan Krishna dan HM015 Antareja Satrio pilih tanding dengan bodi SR2 HD Prime. Luar biasa rame ya sore ini. Dan ini yang baru masuk Berlian Jaya lagi teman-teman. Ini lagi menaikkan penumpang ya, luar biasa, sangat ramai teman-teman. Ini penonton masih berdatangan ini teh, sorry penonton, penumpang masih berdatangan ya dari PO Haryanto ini. Luar biasa sore ini teman-teman. Ini unit laju prima LP61 persiapan diberangkatkan ya.
entah ini berapa unit ya untuk sore ini, Pak Haryanto, kita juga kurang tahu. Cuma ini yang baru masuk sudah 2 unit ya. Ini laju prima LP61 diberangkatkan dari Terminal Gubeng sore ini. Nah, ini penumpang-penumpang dari PO Haryanto, teman-teman. Ini kan aman, aman. Yeah. Aman untuk butuh gini, malah kendaraan oke kan mundur, antren, maju kan juga malah resiko nih. Yeah. LH Prima LP61, teman-teman, diberangkatkan ya. Dan ini Garuda Mas GM7598 Ferrari, teman-teman. Siapan berangkat dari Terminal Gubeng sore ini ya. Pukul 17.06, teman-teman. Dan ini tim putar balik ya. Tadi pagi dari barat, ini sorenya sudah berangkat lagi ke Jakarta. Mantap. Laju prima LP130, teman-teman, berangkatkan dari Terminal Gubeng sore ini ya. Sentrum TZ087 New Sunrise, teman-teman, berangkatkan sore ini ya, pukul 5 lebih menuju Jakarta. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk rutenya Cepu Merak, teman-teman. Dua unit persiapan berangkat, teman-teman, ada Garuda Mas sama Keramat Jati. Ini sepertinya HM015 Antarja juga persiapan berangkat. Laju prima masuk, laju prima masuk. Keramat Jati A0801 disusul Garuda Mas, teman-teman, masukkan Sultan ya, berangkatkan dari Terminal Gubeng hampir 5:30 sore, teman-teman. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini persiapan berangkat HM015 Antarja Satrio Pilih Tinanding dengan bodi SR2 HD Prem dengan sasis Mercy OH1626, teman-teman. Siapan diberangkatkan. Dan yang baru masuk ada laju prima itu. Yuk. PO Haryanto HM018 Pariwisata, teman-teman. Unit bantuan dari PO Haryanto ya, si pariwisata dengan julukan Krishna. Persiapan diberangkatkan setelah tadi ada
HM Pariwisata juga ya yang sudah berangkat. Yuk.